Masalah kamu tak tahu guna kalkulator. Sebab dia nombor perpuluhan je ku. Saya pun dah jadi bingung kat situ. Lagi satu lagi best hantar. Cikgu, ni jawapan saya. Kat mana dalam ni? Okay, kita nak selesaikan. Pilih mana yang perlu kamu selesaikan dahulu. Yang sini. Yang kuning. Nampak kuning ke? Tak nampak kuningnya. Dah terang sangat. Gelap kan ini pula tak nampak. Tak apalah. Maksudnya kamu selesaikan yang sini dulu. Okey, yang situ dulu. Jadi sama dengan negatif 0.4 1 per 2. 1 per 2 darab dengan kurungan negatif 1 per 8, tutup kurungan. Kita akan dapat apa tu? Kita akan dapat tambah negatif 3 per 16. Macam tu je. Kemudian kita akan dapat negatif 0.4 tambah jumpa tolak. Tambah jumpa tolak. Tolak 3 per 16. Okay, jadi negatif 0.4 tolak jawapan tadi. Betul, jawapan tadi berapa? Negatif 3 per 16. Jawapan cikgu, dia dapat macam ni cikgu. Negatif 0.2125. Kan? Betul? Cikgu, cikgu nak nombor nisbah macam mana? Ni nampak ni? Ni tekan je lah ni. Haa tu? Dapatlah pecahan balik. Negatif 17 per 80. Selesai. Boleh? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh. Match? Fokus. Match?